Contoh seterusnya adalah example 6. So dalam example 6 kita ada objek A 4 kg, so ini objek A, dan objek B adalah 2 kg. Is connected by a string of pulley, by a string through a pulley as shown in the diagram below. So ini adalah pulley tu. So bila objek yang atas surface ni, okay, biasanya dia akan terlibat dengan friction, okay. Dan objek yang tergantung ni, okay, biasanya friction dia memang kosong lah, sebab pulley ni dia tak ada friction. So kita kena hati-hatilah untuk objek yang atas surface ni. Kita tengok friction ni dia bagi tak. Kalau tak bagi, so dalam kes ni kita boleh assume dia kosong. So kita tengok cara nak selesaikan masalah ni. So kita ada, kita buat free body diagram dia. So ni A 4 kg, kemudian ditarik ke sini. Objek B, objek B adalah 2 kg. So objek B ni dia ada weight kan, WB. Kita kira siap-siap 2.6.81 ataupun M darab G adalah 19.62 Newton. So sini friction dia kosong, kita boleh buat macam ni lah. Kemudian dia ada tension eh. So tension dia akan menarik objek A, dan objek B ni ditarik oleh weight. Tapi sebab dia dah tarik ke bawah weight, so tension dia ke atas. Kita buat force balance untuk objek A dulu. So objek A yang ni eh. So kita buat gambar aja dia macam ni. T. So friction dia kosong, so tak payah buat lah. Okay. Total Fx sama dengan MA. So dia punya tu adalah force dia adalah T saja. Okay, tolak F. So sebab F dia kosong, tak adalah MA. M dia dalam 4 kg, so T sama dengan MA. Sebenarnya kita buat force balance kat ni pula, objek B. So objek B dia Y direction, dia ada WB. Kemudian dia cakap objek ni ke bawah kan, dia bergerak ke bawah, so dia direction acceleration dia adalah negatif. Okay, so kita ada tension juga. So tension positif sebab dia ke atas, WB ke bawah negatif. So total FY sebab kita nak buat force balance kat Y, M darab negatif A. Okay, sebab apa, A ni ke bawah. So positif dia force adalah tension, tolak WB. Mass dia adalah 2 darab negatif A. So tension tolak 19.62 sebab kita dah kira, sama dengan 2A. So ni equation kita yang kedua lah. Okay, ni equation yang pertama. So kita masukkan dalam ni eh. T sama dengan, T sama dengan 4A ni. Masukkan dalam ni. So 4A tolak 19.62, okay, sama dengan 2A. So A kita akan jadi 3.27. Okay, saya tertinggal sesuatu. Ini sebenarnya negatif 2A. Okay, dia akan jadi 6. Okay, 6A, 19.62 bagi 6, okay, 3.27. So negatif dengan positif memang kena hati-hati sikit. So ni cara pertama. Cara pertama ni kita buat force balance ikut objek A dengan objek B. So cara kedua tadi kita dah tunjuk, kita combinekan berat
ataupun kita combinekan objek A dengan B. So kita dah ada label tadi kan, macam ni. So kita dah ada force dia. So instead of B ni ke bawah, kita boleh naikkan dia ke atas. Okay, macam ni. So kita kena buat gambar rajah baru. So ni A, friction dia kosong, tali dengan puli. So B dia ada komponen negatif WB sebab dia ke bawah. So tension semua macam ni, positive direction. So kita combinekan objek A dengan B supaya dia jadi satu unit. So dia akan jadi lagi senang lah. Ok, negatif WB, sini tak ada apa sebab friction dia kosong. So mass dia dah jadi A dengan B. Ok, jadi mass dia tadi 4kg dengan 2kg kan. So M jadi 6kg. So kita buat force balance sebab ni memang X direction. So kita buat FX balance for A campur B. Total FX sama dengan MA. So M akan jadi total M. So tension dia cuma ada satu je kan. Ok, sebab sini dia kita dah naikkan, kita boleh letak dia positif. Okay, sebab dia dah ke atas. So positif WB sama dengan 6A. Okay, itulah. So W tadi, WB kita dah kira tadi 19.62 kat sini. So 19.62 sama dengan 6A. So A akan dapat dekat 3.27. Okay, so A kita sebenarnya ke arah sini, ke arah kanan. Ke atas ni memang dia ke bawah. Okay, sebab tu dia jadi negatif A. Tapi sebab kita dah naikkan, WB ni jadi positif, A dia akan jadi positif A jugalah, sebab dia ke kanan sekarang. Okay, so bila kita nak cari tension, kita boleh pilih mana-mana. Paling senang kita ambil objek A lah untuk cari tension. Okay, so T ditarik, objek A tu ditarik oleh T. So FX dia untuk tu sama dengan MA. So T tolak friction dia kosong, sama dengan mass untuk A adalah 4 acceleration dia A. So T sama 4 darab 3.27. Ok, jadi 13.08 Newton. So cara 2 ni lebih mudah lah, cuma itulah macam saya highlight tadi, kita kena pastikan So bila kita dah naikkan WB tadi, so dia dah jadi ke arah kanan, dia jadi positif X. Dan acceleration memang asalnya ke bawah, negatif. So bila kita dah naikkan, dia akan ke kanan kan, so dia jadi positif A. So beza dia kat sini, kita akan dapat jawapannya positif lah. So betul lah direction yang kita pilih. Seterusnya adalah example 7. Kita ada mass pertama 2.5 kg. Tengok M1 kat sini 2.5 kg, dan M2 adalah 3.5 kg. Rest on a frictionless surface. Dia ada surface, okay, friction dia kosong, and are connected by a string, light string. Okay, ada tali kat sini. Kemudian horizontal force ni dia dah bagi 12 newton. What is the magnitude and acceleration of the system? So kita, kalau kita tengok dua contoh yang kita dah buat tadi, kalau sistem ni connected, senang kita combinekan dia punya berat. Ok,
Okay, so kita boleh combinekan gambar rajah ni. Mula-mula 3.5 kg, kemudian dia sambung dengan 2.5 kg, kemudian ada F 12 newton, kemudian friction dia kosong. So kita combinekan lah benda ni. So mass dia akan jadi 3.5 campur 2.5, iaitu 6 kg. So gambar rajah dia jadi 6 kg. So F 12 newton, friction dia kosong. So ada setengah soalan dia minta kita lukis free body diagram ni. Dia ada markah lah, so penting lah kita lukis ni. So kita dah ada info, kita buat force balance on X. Okay, jadi total F sama dengan MA. So kita nak acceleration. So positif F tolak friction dia kosong, sama dengan mass dia 6A. Okay, so friction sama dengan, sorry, force dia 12 newton, sama dengan 6A. So A dia 12 lagi 6, 2 meter per second square. Okay, kemudian dia suruh cari magnitude tension T1 dengan T2, sebab tali ni kita tahu tension dia sama kalau dia connected. So kita boleh carilah mana-mana. Untuk tension, kita kena pecahkan gambar pertama tadi ikut komponen dia. So, katalah kita nak buat tension untuk yang objek 2.5 kg, so gambar rajah ni mesti berhenti sampai situ. Okay, so kita dah ada acceleration, so kita buat nak kira tension, kita boleh masukkan lah force balance kat X. Force balance on X for object 2.5 kg. So untuk 2.5 kg tadi ada F 12, so dia ada tension. Kemudian acceleration ni kita dah kira tadi 2. So total Fx sama dengan MA. So F tolak T, okay, sebab dia ke kiri, sama dengan M darab A. A dia 2. So 12 tolak T sama dengan mass dia 2.5 darab 2. Okay, so bila kita susun, T akan jadi 2.5 darab 2 adalah 12 tolak 5. So dia akan jadi 7 newton. Okay, itu saja.